Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton Alif Just Fix. Hari ini saya nak kongsi ilmu pada anda cara pasang LED headlamp bullet B1 pada kereta. Dan sebelum tu, jutaan terima kasih saya ucapkan pada Global Bosla kerana taja video ni. Okay guys, cuba teka. Dan kalau anda nak tahu, saya rasa sangat gembira, senyum sampai gigi kering sebab syarikat Bosla mengatakan sayalah orang pertama yang dibagi dekat Malaysia ni untuk saya review pada sahabat-sahabat semua tentang dia punya LED headlamp. Okey, dekat tangan kiri saya adalah Bosla Bullet B1, manakala tangan kanan adalah Bosla Bullet B4. Untuk Bullet B4, ini adalah LED paling mahal yang pernah saya review setakat ni, 3 bulan lepas lah lebih kurang, di mana harganya mencecah $149 kalau tukar ikut currency sekarang. Harganya mencecah RM600 untuk sepasang. Dan LED B4 ni ibarat teknologi lah, kiranya datang dari masa depan yang berkemampuan untuk tukar 4 warna cahaya. Okey, kalau anda nak tahu, nak tengok review pasal LED B4, saya dah sediakan link di ruangan komen di bawah. Dan dalam video tu bukan saja saya tunjuk cara pasang, tapi saya juga terangkan kebaikan dan keburukan mentol jenis halogen vs LED. Okey, sekarang berbalik kepada LED Bullet B1. Okey, saya akan buka kotak dan dekat dalam ni kita ada satu buku manual di mana dalam ni ada nyatakan waranti, cara pasang dan spesifikasi. Apa-apa pun saya tak akan baca sebab boring. Okey, dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, saya dah sediakan link di description di bawah untuk anda baca. Serta dalam ni kita juga dapat LED Bullet B1 yang tersendiri sepasang. Okey, secara jujur saya cakap, sekiranya casing headlamp anda jenis reflector macam ni, sangat tak sesuai pakai LED sebab bukan sahaja tak cantik sebab dia punya cahaya berterabur, tetapi paling teruk dia menyebabkan silau pada orang lain. Tambah-tambah lagi dia didatangkan dengan satu jekala temperature, iaitu 6500 Kelvin color, warna putih lah. Dan sebaiknya dipasang bersama casing jenis protector. Projector. Okey, apa-apa pun saya akan buat review pada casing reflector sebab kereta saya ada satu je. Pandangan pertama, semestinya saya sangat teruja dengan dia punya warna dia merah, rasa menyerlah dan rasa kualiti dia tumpat, padat, berat je rasa. Dan bodinya macam aluminium tau. Serta didatangkan sekali teknologi cooling fan untuk faktor penyejukan. Okey, LED ni juga waterproof dan juga shockproof ya. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita pasang. Untuk tukar mentol, lokasinya adalah pada bahagian belakang headlamp, pada bahagian belakang sini. Untuk memudahkan saya senang untuk akses dan banyak lagi ruang, saya akan tanggalkan 2 bolt saiz 12mm di mana dia pegang power steering tank. Dan sekarang kita ada lebih banyak ruang. Langkah pertama, saya akan picit pada bahagian tepi soket dan keluarkan soket dari mentol lampu. Okey, cun. Diikuti dengan rubber boot headlamp. Cuma tarik keluarkan je. Okey, terbaik. Untuk buka klip, anda kena rubber-rubber klip dia dan lepaskan dari dia punya takuk. Okey, terbaik. Dan akhirnya anda dah boleh keluarkan mentol tersendiri. Okey, sekarang kita dalam pemasangan Bosla Bullet B1. Okey, pertama sekali kita kena tanggalkan dia punya ring base. Kemudian masukkan balik ring base tadi ke tapak headlamp dan klipkan supaya dia tak tertanggal. Okey, cun. Sekarang saya akan masukkan LED tersendiri ke tapak base ring dia tadi. Anda pusing dan sampai dia kedudukannya adalah kukuh. Dan last kali kita sambungkan balik dia punya soket. Sekiranya anda betul-betul nak pakai LED untuk secara permanent, anda kena modify potong supaya dia fit balik kepada diameter LED yang baru. Tapi untuk kes saya, saya akan pakai balik lampu halogen. Jadi saya tak perlu potong rubber boot, saya akan guna balik. Okey, bila dah siap, anda masukkan balik kedua-dua bolt saiz 12mm tadi sampai tangki reservoir tadi solid dan kukuh. Okey, sekarang jom kita uji lampu LED yang baru.
Okey, dan anda boleh tengok lampu yang dihasilkan sepenuhnya warna putih 6500 Kelvin color. Wow, betul-betul terang bosku. Dan ada bandingkan dengan sebelah lagi, iaitu lampu menthol halogen yang berwarna kuning. Boleh nampak perbezaan dia tu. Nak tahu padu tak padu? Lepas ni jom kita review pada waktu malam pula. Sekarang kita dalam proses pemasangan LED yang lagi sebelah. Saya akan tanggalkan ring base dari LED. Sama juga caranya, keluarkan soket serta rubber boot. Tanggalkan klip dan akhirnya keluarkan menthol halogen yang lama. Okey. Sekarang dalam proses pemasangan, jangan lupa masukkan base ring dan pusing LED sampai ketat serta sambungkan semula dia punya soket. Okey, sekarang kita dah pun siap untuk proses pemasangan kiri dan kanan. Sangat senang bosku. Hanya perlu plug and play saja. Dan sekarang anda boleh tengok berapa dia punya terangnya, dia punya feeling, steam dia lain macam tau. Okey, lepas tu saya nak bagi tahu, sebaiknya lepas ni jika perlu jika perlu anda kena alignkan balik dia punya lampu, kejituan lampu dia tu atas, bawah, kiri dan kanan sekiranya perlu. Dan sekali lagi saya bagi tahu, LED hanya sesuai untuk headlamp jenis projector dan bukannya untuk reflector macam saya ni. Saya buat hanya untuk review sahaja ya. Okey, jadi sekarang tanpa buang masa lagi, jom kita review pada waktu malam. Okey, next step. Okey, sekarang kita tengah review pada waktu malam Okey, anda boleh tengok. Oh yo. Tergamam jap. Terang babe. Okey, sulu. Jangan ada sulu benda lain pula yang keluar dah lah. Dah tengah malam ni. Binawe, aku nak review pasal lampu, tiba-tiba terfikir pula pasal hantu ni. Aduh, meremang pula rumah. Jom lah balik. Okey, sekiranya anda enjoy dan berminat dengan Bosla Bullet LED, saya dah sediakan link di description di bawah untuk anda membeli dan membaca sedikit info. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi untuk video akan datang.